cucu dari guru kami, Mak Haji. Yang ini baru 5 tahun baru. Kalau ini kelas SD. Ini langkah 4. Ini masuk langkah 3, rendah. Ini langkah 3, yang itu lurus. Langkah lurus. Itu bantingan cepat mungkin karena dia belajar cara rasa dan perasaan. Nah, ini pembukaan ke silat Puo Colok, menjaga sudut. Bentuknya memang sederhana, mengandung makna. Bantingan. Itu dengan jadi gerakan tubuhnya mengikuti alur tubuh. Itu yang istilah salat adat bersandi, alur bersandi patik yang mungkin. Itu. Maka gerakannya enggak ada yang sonsang. Dia istilah memapah yang rasa tadi itu. Yang lain bergerak, yang lain tahu apa yang akan di setelah. Jadi istilahnya kalau bahasa Indonesianya insting. Rasa itu insting. Jadi rasu jupresu sejalan. Ini ada anak langkah. Nah, ini langkah kucing, ada anak langkah. Yang seperti ini. Ini main rendah. Jadi dalam silat ada main tinggi, main rendah. Itu tanpa istilah. Tadi itu tanpa, sasarannya telinga kiri kanan. Dalam istilah silat. Jadi mainnya main siku. Jadi dalam silat kucing itu langkah harimau. Yang kalau di dalam CPN belajar ini jam 12 malam ke atas. Karena dalam keyakinan orang silat dan bermain rendah langkah 3 silat dalam silat gasiang rendah atau gasiang harimau.